dengan aplikasi namanya Smart Farm, Pak. Ada 3 kebun yang kami integrasi. Terus nanti nyemprotnya diatur secara manual, diperintahkan, atau sudah waktunya sudah rutin gitu? Kami ada 2 mode. Yang pertama mode otomatis. Jadi dia membaca sensor kelembaban tanah. Langsung dia nyemprot. Kalau sensornya membaca kelembaban di bawah 50%, dia baru mengalir, menetes. Atau ini modelnya yang tetes, Pak. Jadi ini menetes kalau ini. Kalau yang ini sprinkle yang mancur. Jadi sprinkle ada sprinkle. Oh, yang itu ya. Iya. Terus kan diperintah nganggo handphone, coba. Ini saya on kan, tapi butuh delay sekitar 6 detik. Oke. Oh. Oh, iki ya. Iki kan yang anggur hijau ya. Ada yang hijau, ada yang berapa? Merah, ada yang jenis ungu. Memabuk kan enggak ini? Ini nanti merah. Ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau. Satu pohon? Bukan. Kami kan menanam beberapa macam varietas. Nah, ya, berarti ini nanti merah no ini. Kalau yang satu varietas iya merah. Itu ke merah, ini merah apa? Iya. Kalau yang varietas lain. Banyak ini merah, hijau selingkuh nang. Oh. Kita bertani masa depan ya memang harus begitu ya. Anak muda tertarik. Rasa macul itu.